juga menyambut baik usaha Kerajaan Malaysia memperkenalkan aplikasi MySejahtera. Aplikasi mudah alih ini membantu Kerajaan Malaysia dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Jom muat turun aplikasi MySejahtera di telefon pintar anda sekarang menerusi galeri aplikasi mudah alih Kerajaan Malaysia Gamma, Apple App Store, Google Play Store atau Huawei App Gallery dan seterusnya ikuti beberapa langkah mudah bagi proses pendaftaran. Sekiranya anda menghadapi masalah atau memerlukan bantuan teknikal, sila hubungi pihak MyGCC melalui aplikasi atau melalui email 8000@mygcc.gov.my dan laman web mysejahtera.malaysia.gov.my. Jom daftar sekarang. Melaka mesti menang COVID-19. Melaka FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama sekali lagi kita dalam dialog at Persona. Hari ini kita berkongsi mengenai tips diet semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Tetamu yang kami akan bawakan kepada anda hari ini ialah Puan Nur Kamsina Azizi, iaitu Pegawai Pemakanan Sukan Institut Sukan Negara. Hello, Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Hello, hi. Hi, Puan. Ceria nampaknya. Sihat, Puan? Alhamdulillah, sihat. Tengok background tu tahulah. Bekerja dari rumah, BDR. Ya, hari ini BDR. Terima kasih. Terima kasih, Puan. Okay. Terima kasih, Puan, kerana kesediaan masa bersama dengan kami di Melaka FM ketika ini. Seperti semua sedia maklum, sekarang ini kita sedang dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Ramai yang duduk di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan sebagainya, semua dilakukan di dalam rumah, ya Puan. Ini mengubah corak dan gaya hidup seseorang berikutan pergerakan yang terbatas. Banyak masa dihabiskan di rumah. Berikutan itu pastinya ia memberi kesan kepada sistem badan kita, corak kehidupan dan juga gaya pemakanan kita. Bila dekat rumah ni, tahu je lah Puan kan, mudah sangat kita nak ke dapur berbandingkan kita kat depan ni, masa dihabiskan kat dapur tu lebih banyak lagi. Jadi dalam isu ini, apakah pandangan Puan sebagai seorang pegawai pemakanan sukan berkaitan dengan isu seperti ini, Puan? Okay, terima kasih DJ Yat. So sekarang ni musim MCO, even daripada tahun lepas sampai ke tahun ni. So semasa MCO ni memang kebanyakan daripada kita akan bekerja dari rumah, akan mengajar dari rumah, akan belajar daripada rumah, semuanya daripada rumah. Ya, betul. So bila banyak pergerakan kita adalah di rumah, kawasan rumah, radius rumah, jadi apa yang berlaku adalah pengurangan penggunaan kalori secara keseluruhan dalam badan kita. Okay, sebab basically badan kita akan guna tenaga untuk empat tujuan. Yeah. Okay, yang pertama adalah metabolisme badan. Mm. Okay, badan ni adalah untuk kita hidup macam sekarang ni lah. Kita akan bernafas, kita pam darah, semua tu kita akan guna. So itu maksud tak MCO sama je. Okay. And then yang kedua, kita akan guna tenaga untuk pencernaan makanan. Yeah. Okay, so cuma saya nak tekankan di sini yang faktor ketiga, iaitu faktor aktiviti fizikal. Ini yang kita dah banyak sangat kurang. Betul. Kalau sebelum ni mungkin kebanyakan kita pergi kerja naik transport, apa tu, transport awam. Mm. Okay. Jalan kaki, naik A-train, naik LRT atau paling tak pun drive kereta and then parking kereta, kena jalan kaki pergi pejabat. Betul. Okay, tapi sekarang semuanya di rumah saja. Di rumah saja. Kalau pasang tracker, so mungkin tak sampai 1,000 pun langkah kita satu hari. So kat sinilah kita punya penggunaan kalori pada aktiviti fizikal dah sangat berkurang, significantly berbezalah berbanding yang sebelum ni bila kita ada banyak pergerakan kat luar sana. Ya, betul Puan. Okay. Jadi Puan, memandangkan hanya duduk di rumah saja, pastinya lepas ni Puan Kam akan berikan kepada pendengar-pendengar Melaka FM ni tips bagaimana mereka boleh lakukan sepanjang berada di rumah ini. Tapi sebelum tu Puan Kam, kita akan berhibur seketika dengan lagu Ayu Ke Hadapan daripada Kumpulan Waris. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali lagi dan Puan Kam akan memberi tahu kepada anda tips yang anda boleh lakukan kalau takut berat badan bertambah sepanjang PKP ini. Baiklah, kita akan berhibur dengan lagu Ayu Ke Hadapan daripada Waris. We'll be right back.
kita ke barisan hadapan sama-sama kita. Tegur lawan kita jaga kita. Bersiap siaga, putuskan rantaian COVID-19. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo kita ke depan, elak sesak, elak sempit. Jangan tinggal dekat-dekat, sama-sama kita ingatkan. Tetapkan penjarakan, kekalkan kebersihan. Norma baru diamalkan, ayo ke hadapan. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo ke hadapan, ayo ke hadapan. Norma baru diamalkan, ayo ke hadapan. Okey, baiklah. Jika sebelum tadi, sebelum kita berehat seketika, Puan Kam telah memberitahu bahawa sepanjang pelaksanaan PKP ini, kebanyakan daripada kita hanya duduk di rumah sahaja, kurang pergerakan, kurang penggunaan tenaga itu. Jadi pastinya Puan Kam akan memberikan kita sedikit tips mengenai apa yang boleh dilakukan berkaitan dengan diet sepanjang PKP ini. Ya, Puan Kam? Ya, boleh. Okay, so basically ada beberapa tips yang kita boleh amalkan untuk elakkan kenaikan berat badan, ataupun ada juga dalam PKP ni masalah dia turun berat badan sebab bekerja and then nak prepare makanan tak sempat, and then apa nak order makanan ke, mungkin kalau contoh kami di sini untuk apartment atau kondo, food apa tu delivery food dia tak boleh naik sampai. So instead kita macam jadi tak makan. Ah. Isu sebenarnya bukan setakat isu kenaikan berat badan, tapi sebenarnya ada penurunan berat badan juga. Oh, saya teringin yang penurunan berat badan tu. Ha, betul. Jadi ada beberapa tips yang saya akan kongsikan. Ada yang kita kena rancang dan setiap waktu makan kita. Maksudnya kita ada sarapan pagi, ada makan tengah hari, makan malam dan ambil snacking. So kalau kita macam ikut timing makan ni, that's mean pukul katakan sebelum 10 pagi ada sarapan, and then pukul 1 hingga pukul 2 petang ada lunch, and then kita ambil. Dan barulah ini akan mengelakkan kita daripada tak sedar akan makan je. Ah, betul. Sekejap makan. Betul. Kalau kita tak rancang, tiba-tiba pukul 11 pagi pun mungkin kita makan bihun goreng. So kat situ, itu sebenarnya adalah waktu untuk snacking. So yang sesuai ambil buah ke, ambil ke kacang ke. Jadi tanpa kita sedar, kalau tanpa kita merancang, so timing makan ni dia berjelaru. Okay, so kat situ mudahkan orang untuk terlebih pengambilan kalori sebab waktu makan utama dah mix dengan snacking, dan mungkin waktu makan utama 3 dah jadi 4-5 kali. Yang pertama, kena kawal dan sedar timing makan kita. Okay. And then, tip yang kedua adalah makan secara seimbang. Maksudnya, ambil especially masa makan utama, contohnya makan sarapan, lunch dengan dinner, kena makan seimbang. Okay, ada karbohidrat, protein dan juga lemak. So, dan seimbang pada waktu ini, jadi makanan seimbang ni dia punya kadar pencernaan dia adalah tidak terlalu cepat. Okay, jadi itu akan buat kita stay longer lah untuk bertenaga sepanjang sebelum ke next waktu makan. Jadi untuk breakfast, lunch dengan dinner, kena makan yang seimbang supaya kita dapat nutrien yang betul dan juga mengelakkan terlebih pengambilan kalori sebab mungkin sarapan just makan roti kosong. Okay, so itu adalah karbohidrat saja. Jadi kat situ akan buat kita sejam dah lapar balik. Okay, baik. Jadi kat situ lah yang akan menyebabkan terlebih kalori sebab kita just skip makan bila rasa lapar. Bila alam rasa lapar, terus makan. Macam itu. Biasanya kalau orang dia tinggalkan waktu-waktu makan dia ni dengan harapan mungkin dia kata itulah dietnya ya Puan. Tapi sebenarnya bukan diet lah. Akan mendorong kita untuk makan lebih lagi. Betul, sebab selalu kalau kita skip waktu makan, nampak macam makan kurang, tapi sebenarnya dia akan bagi kita lebih rasa lapar, and then bila tiba waktu makan tu kita akan susah nak kontrol.
makan kita. So apa mungkin akan buat kita macam rasa tak apalah tadi aku tak ambil sarapan, ni terus makan yang heavy sangat. Dan satu masa mungkin kalori still okay sebab combine breakfast dengan lunch. Tapi kat situ apa tu macam penyimpanan lemak pun banyak juga sebab lepas tu kita tak akan banyak menggunakan tenaga terus kan. Kita just mungkin kerja yang, yelah kita tak akan buat kerja yang berat pada satu masa. Apa tu penggunaan tenaga tu taklah boleh cover penggunaan tenaga yang pagi tadi. So that's why penting untuk kawal kena seimbang waktu makan supaya kita terselamat daripada terlebih makan disebabkan tak dapat kontrol lapar sangat rasa tu. Okay, terima kasih Puan. Kita berhenti seketika bagi memberi laluan kepada lagu ini dan kita akan kembali lagi selepas ini dengan tips-tips diet daripada Puan Kam. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana yang menantikan tips diet yang anda boleh lakukan. Kita akan bersama dengan Puan Kang sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, kita akan berhibur dengan lagu Don't Make You Wanna. Kembali lagi dalam dialog at Persona dan kita bersama dengan Puan Nur Kamsina Aziz iaitu Pegawai Pemakanan Program Fit Malaysia X Institut Sukan Negara. Puan, jika sebelum tadi kita berhenti rehat seketika, Puan telah memberikan beberapa tips mengenai diet ni. Boleh Puan sambung tips seterusnya? Apa agaknya? Okey, sekarang kita menghadapi cabaran pandemik. Ya. Yeah. Ada satu key point ni iaitu kita kena menjaga kita punya immune system. Okay, sebab sistem kita baik, susah sikit untuk kita dijangkiti penyakit dan especially kita nak elakkan daripada COVID yang sedang melanda. So basically badan kita memerlukan sayur-sayuran dan juga buah-buahan kerana sayur-sayuran dan buah-buahan ni adalah antioksidan. Okay. Yang akan mengawal kita daripada radikal bebas dan juga sayur dan buah-buahan ni adalah ejen untuk memberi kesihatan yang baik especially kita punya immune system.
Ya. Sebaiknya make sure kita punya pemakanan include sayur dan buah-buahan, seperti saranan piramid makanan Malaysia adalah lebih pada 3 sayur-sayur satu hari dan juga 2 hidangan buah-buahan sayur satu hari. Okay, jadi kalau kita mengamalkan pengambilan sayur dan buah-buahan especially untuk dijadikan sebagai snack, so kat sini kita dah menambah macam vitamin dan mineral dalam badan kita dan ia akan bantu untuk apa tu, tingkatkan immune system kita. Contohnya macam buah jambu dengan buah adalah ejen ataupun sumber vitamin C. Okay, so inilah yang akan bantu kita untuk tingkatkan immune system kita. Jadi secara tak langsung elakkan kita daripada senang nak kena sakit, dan bila kita senang nak kena sakit, badan kita macam apa tu, macam terbuka untuk bakteria-bakteria jahat semua, dan especially sekarang banyak kes sporadik. So kita tak tahu kat mana adanya COVID-19. So kita nak elakkan, walaupun kita apa tu dah jaga semua, tapi kalau dia ada di persekitaran kita, tak mustahil kita mudah untuk dijangkiti. So jadi kena ambil buah, amalkan buah-buahan dan sayur-sayuran, kerana ini adalah ejen untuk meningkatkan immune system kita. Puan, ada sesetengah orang ni kan, dia jenis yang tak makan sayur. Jadi ada tak makan sayur, ada yang tak makan buah. Jadi perlukan mereka ambil suplemen, dan adakah khasiatnya sama seperti kita ambil yang bahan raw tu? Okay, so basically bila kita ambil daripada suplemen, kita akan dapat contohnya vitamin dan mineral yang diperlukan. Tetapi selalunya dalam suplemen ni dosnya adalah tinggi. Okay, kadar penyerapannya adalah rendah berbanding daripada semula jadi. Okey, jadi selain mungkin dari segi nak dapat dos tu boleh dapat, tapi kemudian contoh macam fiber, okey, susah nak dapat sebab fiber tu contoh ada dalam serai, serai sayuran kita tu. So kalau contoh bagi mereka yang mungkin allergi atau tak suka, lebih baik macam cuba untuk suka kan, walaupun mungkin dia just apa suka sesetengah sayur, satu sayur saja, it's okay lah, still ambil juga sayur atau buah tu asalkan ada juga ambil. Kalau dia rasa memang tak boleh, mungkin allergi kepada kebanyakan sayur, sebaiknya discuss dengan doktor ataupun dengan dietitian atau farmasis untuk mendapatkan macam clearance ataupun macam advice yang tepat berkaitan dengan diri kita sendirilah. Baik Puan, mungkin ada tips yang seterusnya ingin Puan kongsikan kepada pendengar Melaka FM ini? Okay, so badan kita ni dia terdiri macam bila kita makan daripada makronutrien, karbo, protein dengan fat, itu akan menggunakan tenaga. Okay, tetapi badan kita memerlukan medium untuk transport nutrien atau tenaga yang kita makan tadi tu kepada seluruh badan. Okay, jadi apa yang penting kat sini, transport atau kenderaan yang nak membawa nutrien ni pergi ke seluruh badan adalah air. Okay, jadi kita kurang minum air. Okay, jadi mengikut saranan Food Pyramid Malaysia atau daripada KKM, pengambilan yang sesuai untuk dewasa adalah 6 ke 8 gelas sehari. Okay, jadi kalau seseorang itu mungkin nak turunkan berat badan, okay, tapi makanan dah bagus, dah masak sihat, dah makan pelbagai jenis, tapi kurang pengambilan air, so kat situ pun akan macam dia tak match sangat lah, sebab betul bahagia, tapi dia pergi ke working muscle let's say kalau dia exercise, so dia tak completed apa secara keseluruhan. So amalkan pengambilan air, walaupun mungkin kat rumah kita taklah berpeluh sangat. Okay, kalau let's say mungkin musim hujan ke, nak minum 6 ke 8 gelas tu asyik ke toilet, so mungkin tidak perlu that much. Tapi boleh control atau menilai kita punya warna air kecil. So kalau air kecil kita warna kuning cair atau pale macam tu, so should be kita punya badan dah cukup air. Tapi ni secara 6 ke 8 gelas. Mungkin kepada mereka yang mungkin ada juga yang kerja di luar, okay, dan mungkin boleh lebih sedikit. Okay, apa tu, hingga ke 10 gelas. So itu bergantung pada individu. Tetapi secara purata, 6 ke 8 gelas adalah yang disarankan untuk dewasa Malaysia. Puan, bagaimana pula dengan mereka ini yang suka mengambil macam prebiotik, yogurt, kimchi itu semua? Bagaimana pula nasihat Puan kepada mereka ini?
Mungkin ada Okey. tips-tipsnya? Ya, betul. Walaupun probiotik dan prebiotik ni bukan dalam kategori yang diperlukan dengan banyak Ya. Macam karbo, protein atau lemak tu semua, tetapi probiotik ni dan prebiotik adalah apa tu elemen untuk memastikan kesihatan usus kita. Okey. Ini adalah bakteria-bakteria yang hidup yang diperlukan untuk duduk di usus dan menjalankan kerja-kerja flora kat dalam usus kita lah. So yeah, that's good untuk mengamalkan pengambilan probiotik. So probiotik selalunya ada dalam yogurt, dalam minuman kultur, and then dalam macam kimchi, tempoyak. So apa-apa bahan-bahan yang ada proses pengawetan ataupun proses penjerukan macam ni selalunya dia ada sedikit probiotik. Okay, tetapi kalau kita nak dapat secara nak dapatkan mungkin daripada suplemen, so itu boleh minta advice daripada farmasis. Sebab setiap probiotik tu kuantiti dia berbeza mengikut strain ataupun mengikut jenis bakteria kat dalam apa probiotik tersebut. So tak ada masalah, dan sebaiknya memang mengamalkan pengambilan probiotik atau makanan yang mengandungi probiotik untuk kesihatan usus, dan seterusnya kesihatan usus juga menjamin kesihatan kita secara keseluruhan. Baiklah, jika tadi Puan dah beritahu lebih kepada pemakanan, kerana orang kata kalau untuk menjaga kesihatan ni 80% adalah makanan dan 20% itu adalah senaman. Jadi bagaimana pula Puan melihat dari sudut senaman ini sepanjang kita untuk cuba menjaga kesihatan sepanjang PKP ini, Puan? Okay, so untuk perintah pergerakan, perintah pengawalan pergerakan sini, kita masih melakukan senaman sama ada di luar secara berjoging individu dan di kediaman kita, dan juga yang sentiasa boleh adalah melakukan senaman dalam rumah. Okay, so memang bersenam sangat sangat digalakkan. Okay, kerana saya cerita tadi ada tiga apa cara untuk kita gunakan tenaga. Actually yang keempat adalah kita akan burn calorie daripada So untuk memastikan macam penggunaan tenaga kita seharian ni adalah seimbang, okay, daripada makanan dan juga menggunakan tenaga. So that's why bersenam juga adalah salah satu elemen lah yang kita kena buat dalam seharian untuk memastikan bakar kalori daripada proses senaman ni. Okay, dan juga bila kita bersenam, dia pengaliran darah ke seluruh badan adalah lebih baik. Okay, dan selalunya bila kita bersenam, badan kita macam mengeluarkan toksin, so dia akan release stress. And then biasalah bila kita PKP ni kan, kerja dekat rumah, mungkin nak jumpa kawan pun susah semua. So stress tu ada, tak terkeluar. Okay, so tak terkeluar macam sebelum-sebelum ni. Jadi kita keluarkan stres dengan cara senaman. So dengan kita dengan rasa stres tu akan keluar sekali lah. Okay, so dia akan rembes hormon gembira juga. So basically memang banyak kebaikan. So yang disarankan adalah bersenam dalam masa 150 minit seminggu. 150 minit seminggu. Ataupun bersamaan 4 ke 5 hari dan 30 minit. 30 minit. Maksudnya dah buat 1 jam tu 60, 60, 120, 3 hari dah okey dah. Kepada mereka yang tak berkesempatan tu pun, kalau buat sehari 5 minit cukup tak, Puan? Sehari 5 minit tapi nanti selang 3 jam buat lagi. Okay. Bergerak aktif lah. Ni itulah yang akan menyebabkan pengumpulan kalori berlebihan dan akan menyebabkan kenaikan berat badan. Baik Puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan Melaka FM berkongsi tips diet semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga kepada semua tak boleh mengamalkan tips yang telah saya kongsikan tadi. InsyaAllah, kami di sini pun akan mengamalkan tips yang Puan berikan. InsyaAllah jika ada kelapangan dan kita bersua lagi, masa tu mungkin saya lebih kecil daripada sekarang ni. Terima kasih Puan Kamsia kerana kesediaan masa bersama dengan kami. Terima kasih juga. Okey, terus selamat berada di rumah. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi. Okey, baiklah saudara. Itulah dia perkongsian tips yang dibawakan oleh
Puan Nur Kamsina Aziz iaitu pegawai pemakanan program Fit Malaysia. Jadi kepada anda, walaupun berada di rumah, bukan alasan untuk anda duduk saja dan menambah berat badan anda, tapi anda kena kawal pemakanan anda dan lakukan senaman ringan sekurang-kurangnya 30 minit setiap sesi. Baiklah, jangan ke mana-mana kerana pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti berita utama jam 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Bicara khas cabaran pandemik COVID-19.